Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gua mencoba menceritakan pengalaman gua saat melakukan pendakian ke Gunung Slamet di pertengahan tahun 2001. Pada saat itu gua bersama 6 orang rekan gua, yaitu Panjul, Cepot, Lando, Soleh, Acung, sama Mamat. Kita bertujuh melakukan pendakian ke Gunung Slamet dan alhamdulillah kita kembali dengan selamat ke Jakarta. Walaupun di dalam pendakian di sekitaran pos 5 Samyangrangkah, malam harinya kita mengalami sebuah kejadian yang cukup menegangkan. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi pada saat itu awalnya tuh gue lupa ya. Pokoknya kita nongkrong-nongkrong, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ingat sebenarnya tuh rencana pendakian udah sering diutarakan lah. Tetapi karena keterbatasan dana, akhirnya saat itu tuh kita sepakat dah untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Ya, seperti biasalah kumpul-kumpul di rumah gue ini untuk melakukan preparing. Ya, mulai dari alat, kesiapan logistik, terus juga peralatan pribadi, obat-obatan dan lain-lain. Itu adalah mungkin 2-3 hari kita preparing. Setelah dirasa semuanya udah siap, ya seperti biasalah ritualnya tuh dari rumah gua ke stasiun UP, dari stasiun UP ke stasiun Cikini, dari Cikini sambung UP17, kita langsung ke stasiun Senen. Di stasiun Senen itu kita kalau nggak salah agak siang sampainya. Karena memang kita cukup apal jadwal keberangkatan kereta api jarak jauh Tegal Arum, yaitu berangkat jam 3 sore dari stasiun Senen. Kalau dari stasiun kota mungkin sekitar jam setengah 3 lah ya. Nah udah tuh, setelah sampai stasiun Senen kita langsung beli tiket Tegal Arum. Terus di stasiun itu ngapain aja gue lupa ya. Intinya tuh kayaknya kalau ada Panjul tuh ya bocor deh ya, tau-tau mulu deh ya. Soalnya Panjul ini emang manusia yang nggak punya udel gitu. Alias ngelawak mulu dan lawakannya spontan ya. Jadi selama di stasiun itu kita menikmati waktu lah. Singkat kata, datanglah kereta Tegal Arum. Nah kita seperti banyak dalam cerita gue ya, ke Tegal Arum ya masih kayak gitu ya, namanya juga kereta sejuta umat, masih nggak jelas lah ya. Intinya di kereta itu ngapa-ngapain aja gue lupa lah ya. Setelah kita naik Tegal Arum, berangkat aduh kereta meninggalkan stasiun Senen, terus ke stasiun Jatinegara, stasiun Bekasi, stasiun Kerawang, stasiun Cikampek. Wah terus sampai nanti sekitar jam 9 malam kita tiba di stasiun Tegal. Wah itu udah capek banget ya selama di kereta ya, karena memang bukan perjalanan pendek, lumayan jauh. Nah di stasiun Tegal ini gue sempat ketemu lah temen gue si Yanto namanya kalau nggak salah. Siapa gue lupa namanya. Setelah ngobrol-ngobrol kita langsung bergerak menuju ke jalan raya Tegal ke Malang. Karena waktu itu kita nggak tahu ya, kalau dari Tegal juga bisa naik bus 3/4 yang jurusan ke Purwokerto. Kita tahunya waktu itu hanya dari Pemalang ya. Jadi namanya orang nggak tahu yang mau dikata apa gitu ya. Udah kita jalan kaki ke jalan raya Tegal ke Malang. Di situ kita nunggu bus. Bus apa aja, pokoknya yang jurusan ke arah Pemalang. Itu setelah lama nunggu itu nggak ada bus. Dan kalau nggak salah waktu itu kita bareng sama 2 orang anggota marinir. Dari ini kalau nggak salah dari Kopaska ya. Nah kebetulan 2 orang ini baik-baik banget. Dan mereka tuh nyetop mobil inilah, nyetop mobil preman ya. Kalau nggak salah Kijang. Jadi muat dah tuh anak-anak semuanya. Masuk dah tuh ke mobil Kijang atau ke mobil minibus gue lupa lah ya. Carry gitu modelnya gue agak-agak lupa. Udah bareng-bareng tuh kita sama beliau-beliau ini nih, bapak-bapak kita dari Kopaska ini. Panjang perjalanan ngobrol-ngobrol aja tuh sama beliau-beliau. Singkat kata sampailah kita di terminal Pemalang ini, bapak-bapak tersebut nggak tahu kemana lagi ya. Yang jelas kita di terminal itu akhirnya duduk-duduk santai lah, istirahat sambil nunggu pagi. Karena memang bis 3/4 yang menuju ke Banyumas, yang menuju ke Purwokerto itu adanya nanti sekitar jam 3 pagi ya. Ya udahlah,
selama di terminal itu kita baik-baik aja lah, kita bersikap untuk tidak menarik perhatian. Dan alhamdulillah selama bermalam di sana, karena memang gue nggak sekali bermalam di terminal Pemalang ya, itu nggak ada apa-apa. Yang paling bermasalah paling cuma nyamuknya doang. Nyamuknya tuh edan-edan banget di sana ya, useng. Ya itulah, ya paling susah tidur gara-gara nyamuk. Ya setelah melalui malam yang cukup menyiksa karena diganggu nyamuk, datanglah tuh bis pertama sekitar jam 3 pagi ya. Kita naik, kita bagi duduk, habis itu ngetem sampai kurang lebih setengah 4 lah. Habis itu berangkat, teng, bergerak, meninggalkan Pemalang menuju ke Purwokerto. Itu kalau nggak salah lewat Tanjung Dongkal, kalau nggak salah ya lewat Tanjung Dongkal terus hutan-hutan jati. Saat itu masih gelap sih ya, jadi gua lupa-lupa inget lah. Walaupun siangnya sih tahu gitu ya. Terus mubang-mubang mungkin sekitar 2-3 jam lah, sampailah kita ke Karangreja. Cuman bukan di depan Gua Lawa itu tuh, yang pintu masuk ke Gua Lawa. Nggak tahu sebelah mananya, intinya di Karangreja. Nah, di situ kita istirahat sebentar. Terus nggak lama kita naik truk apa naik apa, gue lupa ya. Kalau nggak salah naik omprengan sih. Apa naik angkot, lupa gue ya. Terus naik, pokoknya naik angkutan. Ya, kita naik angkutan sampai ke Pratin. Nah, di Pratin itu kita belanja-belanja logistik yang belum sempat kita lengkapi di Jakarta. Di situ setelah semua dirasa udah cukup kayak minyak tanah, terus minyak goreng dan yang lain-lain lah, kita langsung menuju ke Bambangan. Itu juga kita menggunakan angkutan, cuman gue lupa mode transportasi apa, apakah ngompreng, apakah truk, apa angkut, gue lupa lah ya. Nah, lama sampailah kita di Bambangan itu sekitar jam 7 atau jam 8 ya, jam 8 pagi. Udah, kita langsung ke rumah Pak Kadus. Pada saat itu seluruh aktivitas pendakian lewat Bambangan ya itu masih dari rumah Pak Kadus, belum ada basecamp seperti sekarang yang udah rame. Intinya kita semuanya lah ya, aktivitasnya adanya di situ. Setelah selesai urus-urus birokrasi dan segala macam simaksi ya kalau sekarang ya, kita cek-cek lagi peralatan, dirasa semua udah cukup lengkap, kita mulai bergerak tuh ya. Sekitar jam 9 kita meninggalkan rumah Pak Kadus menuju ke jalur pendakian. Jadi lepas dari Pak Kadus itu kita naik. Sampai sekarang ketemu yang ada tulisan Gapura Gunung Slamet itu ya. Lewat Purbalingga. Kalau sekarang kan dilurusin. Kalau dulu enggak. Jadi setelah sampai situ, kita akan belok ke kanan. Belok ke kanan turun. Sampai ketemu kayak kali mati modelnya ya. Karena dia memang lembah. Lembah yang dangkal. Terus kita nyusurin lembah. Sampai kira-kira 100 meter ke atas. Nah di atas itu nanti kita akan ketemu ladang-ladang sayuran, tetapi didominasi oleh tanaman kentang. Walaupun nanti juga ada yang nanam cabai, nanam bawang tuh ada, tetapi tidak sebanyak tanaman kentang. Kita belok kanan, terus kita belok kiri, terus naik. Landai jalurnya, nggak terlalu curam. Nanti kita ke kanan sedikit, ketemu lapangan bola, ya. Terus nanti kita belok ke kiri, ngikutin lapangan bola tuh belakang gawang, terus masuk lagi ladang-ladang kentang. Naik agak landai sampai kira-kira setengah jam kemudian di ujung ladang kentang kita akan ketemu sebuah pos payung. Nah di pos payung itu sebelah kirinya jalan kira-kira 20 meter lebih kurangnya, nanti kita akan ketemu sebuah aliran sungai kecil ya, tapi lucu di sini ya, sungainya tuh gede, airnya kecil. Dan kita selalu istirahat di sini ya, selalu istirahat untuk isi air. Udah isi itu air, semua botol-botol kosong, mau botol mineral, mau drigen, pokoknya semua alat yang bisa menampung air saat itu kita penuhin semua. Karena nanti ke atas baru ketemu air lagi di pos 5. Yang dikhawatirkan kita nanti nggak sampai pos 5 ya, karena kita nih jalan bertujuh, fisik kita nggak semuanya sama. Walaupun pada saat itu target kita adalah pos 5. Ini kalau nggak salah udah sekitar jam 9 atau jam 10 kurang ya. Tambah istirahat lah. Setelah semuanya udah cukup, airnya udah terisi, mulai bergerak tuh. Kalau nggak salah Panjul ngelip, gue di belakang. Ya, udah jalan tuh Panjul, Naik, Cepot, Lando, terus Mamat, terus si Acung ya. Terus Naik, Wanda, Deng-Deng. Itu nanti kira-kira setengah jam kemudian, ya, kita akan ketemu pohon kembar. Ya, sekarang udah nggak ada ya pohon itu yang udah. Kita udah nggak dilewatin di situ, nggak kembar banget sih, nggak langsung begini, nggak, dia ada di sebelah kiri terus ada di sebelah sini. Intinya dia tuh
dari sisi lain akan terlihat seperti gerbang kembar gitu, atau seperti pohon kembar, seperti gerbang masuk lah ya, gerbang kembar gitu. Jadi gue salah tuh. Ya udah tuh, kita ketemu di situ tuh. Nanti setahun kemudian, gue akan mengalami peristiwa yang cukup mengerikan di sekitaran area ini. Tapi itu nanti, waktu itu gue gak kepikiran sama sekali. Soalnya kita naik gunung, gak pernah kepikiran tuh mau ketemu setan, ya mau ketemu hantu. Gak ada lah ceritanya anak gunung takut sama gitu, gak ada. Ya. Udah naik tuh. Sepanjang perjalanan itu lepas dari situ, nanti kita terus agak landai, terus kita belok ke kiri, ketemu jalan agak parah, naiknya enak banget. Terus kita belok ke kiri, ketemulah kita pos 1. Ya, di pos 1 itu kita istirahat sebentar, bablas lagi. Di sini jalur udah mulai enek nih pakai G. Wah, udah entat tutup itu jalan. Sepanjang jalan ini gue lupa lah. Yang jelas itu udah hutan heterogen parah banget. Terus naik. Kira-kira 10 menit kita nanti ketemu pertigaan jalur, jalur yang agak enak sama jalur yang parah. Kita ambil yang ke kanan waktu itu kalau nggak salah. Kanan terus naik. Mungkin kira-kira 1 jam ya, atau 1,5 jam lah. Itu nanti kita ketemu pos 2. Pos 2 ya masih di tengah-tengah hutan lah ya. Belum ada bangunan apa-apa, belum ada warung. Intinya saat itu Gunung Salut masih sepi banget. Pos 2 kita istirahat. Lanjut lagi naik, masih parah nih jalan. Masih enek banget. Naik terus ke atas, nanti kita belok ke kanan. Terus belok ke kiri. Nah, di daerah ini dulu ada satu lokasi ya, di mana terdapat pohon yang cukup menggigitkan lah hawanya. Di sebelah kiri itu ada pohon yang agak rubuh, tapi gede. Sebelah kanan itu pohon-pohon juga gede. Terus di sebelahnya lagi tuh ada lembah. Itu pohonnya lebat banget. Di sini nih benar-benar redup. Terus di atasnya sekilas kalau kita lihat dari jauh itu seperti tanduk. Sayang daerah ini udah nggak ada ya, udah nggak dilewatin sekarang. Gue baru kemarin naik selamat, itu gue udah nggak ketemu lagi pos itu. Belok itu ke kiri, terus nanti kita ke kanan, jalan kira-kira 10 menit kita akan ketemu pos 3. Nah, pos 3 ini dulu cukup luas ya, dan setahu gue ini yang paling luas dulu ya. Kalau sekarang banyak lah yang kayak gitu ya, kalau dulu nggak, cuma ini doang. Dan di sini pun belum ada warung sama sekali, masih hanya dataran aja. Dia memang agak kebuka. Ya. Bisalah 20 tenda kali muat di sini. Kita agak lama istirahat di situ, kalau nggak salah ya sempat makan-makan cemilan, terus rokok. Yang jelas kita ngelepas letih. Di situ kita bergerak lagi menuju ke kamaran itu. Terus kita naik. Ya. Ini hutannya udah makin rapet. Kalau sekarang kan dia agak kebuka sama kalau dulu enggak. Redup lah Gunung Slamet itu, hutannya lebat banget. Terus naik, belok-belok, nanti kita belok ke kanan, kira-kira 1 jam ya, kanan pas, pas kita mau belok ke kiri, nanti kita akan ketemu pohon-pohon besar yang berbeda. Itu satu pohon dia agak rebah, ya, agak rebah, gudenya minta ampun, 3 atau 4 pohon, atau 5 ya, itu pohonnya gede-gede banget, dan di sini hawanya emang beda ya, dia agak dingin. Areal ini sangat terkenal di Gunung Slamet, ya. Terutama pintu masuk dari Bambangan. Semua orang mungkin tahu. Ini dikasih nama Samarantu. Kalau nggak salah ini Samarantu nama pohon ya. Apa nama apa gue nggak tahu juga. Yang jelas daerah ini dikenal sebagai salah satu lokasi ataupun titik yang dianggap paling angker yang ada di Gunung Slamet lewat Bambangan. Di sini kita nggak sempat lama-lama ya. Kita istirahat sebentar, naik sedikit kita ketemu lah tuh rombongan turun. Gue gak tau lah berapa orang mereka, yang jelas agak banyak tuh rombongan turun tuh. Mungkin 10 orang ke atas ya. Itu kita ngobrol-ngobrol. Kalau gak salah kita sama rantunya udah sekitar jam 3 atau jam 4 lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Terus mereka ngasih info bahwa di atas itu udah gak ada rombongan selain rombongan kita. Habis itu entahlah ngobrol apa kurang lebihnya. Mereka turun, kita lanjut jalan ke dari 4 ke 5 ini jalannya lumayan leg pakai G ya. Wah, naik tuh beban berat, jalan yang semakin terjal, tambah fisik kita yang sudah terkuras, itu membuat pergerakan terasa sangat lambat banget. Pokoknya pelan, tatut-tatut, itu sekitar jam 4 atau setengah 5 akhirnya kita sampai tuh di pos sama yang rangkah atau pos 5 ya. Dulu daerah ini sangat terbuka,
ya di depan kita sebelah kanan itu kalau kita ngeliat ke bawah itu ada kursi dari kayu ya dengan pohon mati. Itu di depannya sangat terbuka. Kita bisa lihat pemandangan. Kalau langitnya bagus itu biru banget jelas ya. Dan kalau malam itu kita bisa lihat city light luar biasa. Intinya pos 5 ini sangat berbeda dengan pos 5 yang sekarang. Dulu terbuka. Kita juga dari areal situ kita bisa lihat ke atas ya, ke puncak Gunung Salam itu kelihatan dari situ dulu. Intinya ini adalah daerah terbuka yang cukup panas. Tetapi nanti di sebelah kirinya di pos 5 itu kalau kita turun ke bawah kita akan ketemu mata air. Ya waktu itu mata airnya masih cukup besar mengalirnya gitu ya. Udah begitu sampai di pos 5 kita istirahat, terus anak-anak gue suruh cepet-cepet untuk ambil air. Karena kalau malam ini gue khawatir ada hewan buas di sana. Pada saat itu Gunung Slamet masih sering banget kelihatan penampakan macan kumbang, juga macan tutul. Dan itu sering banget di pos 5. Wajar lah, itu tempat minum mereka mungkin ya. Karena di situ salah satu sumber mata air. Karena gue gak mau anak-anak ketemu sama hewan buas malam-malam, jadi sore itu ada beberapa orang lah ya, gue lupa lah, antara Acung, Lando, Cepot, Soleh ya, atau si Mamat ini, mereka turun ke bawah tuh gue gak tahu yang mana, yang jelas ada beberapa orang turun ke bawah ngambil air. Gak lama mereka balik lagi ke atas ya, ke pos 5. Saat itu kita gak buka tenda ya, karena gue udah tahu bahwa di pos 5 sama yang rangka ini ada gubuk seng yang cukup nyaman ya. Dah, kita masuk ke dalam gubuk seng, si Panjul tuh kokinya tuh, entah waktu itu kita masak apa, yang jelas masak nasi ya, plus yang lain-lain sebagai sumber karbohidrat kita. Masak, selesai masak kita makan, itu menjelang maghrib atau udah maghrib ya kurang lebihnya. Kita sebelumnya tuh udah nyari kayu bakar sih ya. Jadi setelah gelap datang sempurna, kita bakar-bakaran lah tuh di depan gubuk seng. Ya. Sementara barang-barang kita udah ada di dalam gubuk seng, itu matras kita gelar rapi tuh, rapet-rapet ya. Barang-barang udah di dalam, sementara kita semua di luar. Itu sampai sekitar jam 8 mungkin lah, kurang lebih kita bakar-bakaran, nyantai. Di depan gubuk seng itu menikmati suasana malam yang cukup menegangkan. Saat itu cuaca cerah, jadi kelihatan lah city light, itu bagus banget. Walaupun dinginnya tetap aja ya, luar biasa. Namanya juga Gunung Slamet. Habis kayak gitu santai-santai, mungkin waktu itu kalau nggak salah si Acung sama si Mamat deh, mereka mau istirahat duluan ya, terus mereka pamit lah, bang gue duluan bang ya. Nah masuklah mereka ke dalam gubuk seng, sementara gue orang nih masih santai ya, masih slow-slow aja di depan api unggun. Nggak lama si Mamat sama si Acung keluar lagi tuh, paling jarak-jarak 15 menit. Terus kita ketawa-tawa lah, lah ngapa lu keluar lagi gitu. Oh, gak enak banget banget ya. Gak enak kenapa? Gak tau ah. Ya kira-kira si Acung sama si Mawar ngomong kayak gitu. Jadi ketika mereka ada di dalam gubuk seng, mereka tuh ngerasa kayak ini, kayak banyak bayangan gitu. Kayak. Dan mereka merasa bayangan itu bukan bayangan biasa. Terus gue bilang, ah ini kali bayangan dari api, kena kayu apa kena pohon. Terus goyang-goyang, enggak bang, lain rasanya. Katanya. Udah gak usah dipikirin. Udah kita gabung lagi tuh. Gabung, tapi setelah si Mamat sama si Acung ngomong kayak gitu, mulailah ada rasa-rasa gak enak lah ya. Karena memang kita cuman bertujuh doang di Gunung Slamet. Dan kita waktu itu gak tahu, kalau gak salah ya, itu baru ada kejadian. Ada peristiwa yang cukup mengembarkan pada saat itu. Sebuah peristiwa yang cukup memilukan lah. Kalau bagi kita, bagi kita para pendaki gunung. Karena kalau gak salah, itu baru ada 5 atau 6 orang korban di puncak Gunung Slamet karena terjebak badai. Ya, korbannya itu kalau nggak salah mahasiswa-mahasiswa dari salah satu PTN yang ada di Jogja. Dan saat itu kita benar-benar nggak tahu, ya. Benar-benar nggak ngerti bahwa ya belum lama lah dari kedatangan kita ini ada peristiwa maut tersebut. Dan kita nggak ngerti apa hubungannya dengan kehadiran kita pada saat itu. Karena mungkin kalau dihubung-hubungin ya bisa aja lah. Udah. Asik-asik kita di situ sambil ngeledek-ledekin si Acung yang kabur sama si Mamat. Gak lama tuh Panjul kalau gak salah, apa Lando ya. Intinya nih Panjul, Lando, Cepot, gue. Kalau Soleh kayaknya enggak ada ya. Jadi itu mulailah bisik-bisik tuh. Panjul dia dari sudut matanya ya. Dia kayak ngeliat di dalam gubuk seng itu kayak ada yang bolak-balik.
tapi bayangan gitu kan. Terus si cepot juga ngomong kayak gitu, kayak ada bayangan orang bolak-balik di dalam busen. Gue pun yang awal yang nggak ngeliat, ya cuman merasakan hawanya nggak enak tuh, memang hawanya itu udah beda. Lama-lama begitu gue coba ngelirik ke arah gubuk seng atau ke dalamnya, sama kayak memang ada semacam bayangan lah ya, cuman waktu itu gue belum bisa memastikan karena sifatnya itu hanya bayangan, bukan bentuk, bukan sosok, bukan, semuanya hanya bayangan, seperti bayangan orang bolak-balik di dalam gubuk seng. Karena di dalam gubuk seng juga kan udah kita taruh lampu badai ya, jadi kelihatan lah tuh. Tapi sebagai anak gunung, sebagai orang yang sering masuk ke dalam hutan, keluar masuk hutan, naik turun gunung, hal seperti itu udah bagian daripada perjalanan kita lah ya. Ada yang bisa merasakan, ada yang enggak, itu lumrah lah ya. Buat gua no problem lah, di gunung itu mau ada apa aja itu bukan masalah. Karena yang bermasalah itu sebenarnya diri kita. Ya, bisa enggak sih menerima perbedaan? Bisa enggak sih menerima pengalaman orang ya? Karena makhluk-makhluk Allah itu semuanya ada, tinggal bagaimana kita bisa nggak sih menerimanya ya. Memang ada pakem-pakem yang harus kita pahami, karena segala sesuatu tuh harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu itu ya ribet lah kita ya, kayak naik gunung pun ada ilmunya ya, ilmu mountaineering namanya. Dalam mountaineering itu banyak hal, salah satunya adalah manajemen mental, tidak hanya manajemen pendakian. Intinya kita sebagai pendaki gunung itu nggak pernah mau ketemu yang aneh-aneh, tetapi andai pun kita menemukan itu di saat kita di lapangan, itu bukan problem. Karena apa? Kita memiliki ilmu yang bisa kita praktekkan di lapangan, yang bisa kita aplikasikan. Jadi hantu yang ada di gunung itu tidak ada satupun yang menyeramkan. Karena hantu yang paling menyeramkan itu adanya di hati dan pikiran manusia. Itu hantu yang nggak ada obatnya. Jadi malam itu tuh gimana ya? Adalah kebimbangan, adalah rasa takut, karena rasa takut memang fitrah ya. Jadi kita apa namanya ya, berusaha melawan diri kita sendiri, karena pertarungan sesungguhnya itu bukan hantu-hantu yang ada di luar, tapi pertarungan sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih kita melawan rasa takut kita, melawan bayangan-bayangan yang ada, dan melawan tekanan-tekanan yang kita hadapi di saat kita melakukan pendakian. Dan ini ya tidak semudah di saat berbicara atau tidak semudah mengomentari cerita-cerita orang lain. Ya, sesungguhnya pendaki yang bijak adalah pendaki yang mau mendengarkan dan dia tidak menghakimi apapun yang diceritakan oleh orang lain. Benar atau tidak itu urusan dia. Ya, salah atau benar itu urusan biasa. Jadi malam itu kita sebelum nanti masuk ke dalam pondok seng itu, banyaklah keraguan-keraguan, sempatlah kita bisik-bisik kasak kusuk gitu ya. Ngobrol-ngobrol apaan sih gitu kan. Lu lihat enggak gitu? Kayaknya di dalam tadi ada orang. Intinya pembicaraan kita kayak gitu. Tetapi kalau kita tegesin, sama-sama kita lihat, itu nggak ada. Sampai akhirnya Panjul, Cepot, Lando, ya, sama si Soleh, penasaran, mereka masuk tuh ke dalam gubuk seng. Karena ngerasa, apa ya, bener-bener kayak ada sesuatu ya. Sesuatu itu berwujud manusia, tetapi hanya bayangannya aja. Begitu mereka cek ke dalam, dilihat, dipastikan, disantar, segala macam, ternyata nggak ada apa-apa. Terus kalau nggak salah mereka pada bengong tuh di depan gubuk seng pada ngeliatin. Terus biasa lah, balik lagi gue ngomong, aslinya kayak ada orang di dalam. Gue bilang, iya sih gue juga ngerasa kayak gitu, cuman kan gue juga nggak lihat gitu kan. Kalau kayaknya iya, memang kalau perasaan iya, memang perasaan gue juga dari tadi ngomong di dalam tuh kayak ada orang. Cuman kan lagi-lagi tidak terlihat dengan mata panjang ya, hanya bayangan-bayangannya aja gitu. Akhirnya setelah cukup lama di depan api unggun, kita ngobrol-ngobrol bertahan. Rasa kantuk itu udah nggak ketahan lah bisa dikatakan. Terus dingin juga, api mulai mengecil. Ya udahlah, daripada kita di luar kedinginan, mending kita masuk aja dalam gubuk seng. Udah tuh satu-satu kita masuk tuh. Begitu masuk, waktu itu kan kita cuma bawa plesit ya. Kita selimutan tuh sama plesit. Ya, karena kita nggak bawa tenda. Nah, terus anak-anak bersusun lah. Gua lupa aja tuh susunannya kayak gimana. Pokoknya intinya gua ada di paling kanan, ya paling pinggir. Ya, di situ nanti si Soleh tubuhnya masuk ke dalam keril, kalau nggak salah Lando juga. Intinya saat itu sebelum tidur ya, sebelum kita ngambil posisi tidur, itu lampu badai kita taruh di tempat yang lebih tinggi, terus kita bakar lilin juga itu di beberapa titik, tapi tidak kita taruh di atas kayu, karena gue khawatir kalau ditaruh di atas kayu kita ketiduran nyenyak, lilinnya bisa ngebakar pondok seng itu. Makanya
setelah pintu gubuk sengnya kita tutup, itu lilin di beberapa tempat, di pojok-pojok kalau nggak salah ya, satu, dua, tiga, sama lampu badai itu jadi empat, itu kita taruh di pojok-pojok ruangan, ya. Kalau lampu badainya dia agak di atas kita gantung. Nah, udah, setelah itu udah rapi, mulailah kita ambil posisi tidur seperti yang gue bilang tadi. Udah, gak lama hening itu ya, lampu nyala, ya, lampu badai. Ya entah berapa lama, kedengeran lah suara langkah-langkah kaki itu awal itu. Buk, 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 buk. Buk, buk, buk. Berapa kali lah kedengeran, cuman waktu itu kita masih diem-dieman lah ya. Masih gak ada yang ngomong. Masih berpikir, wah enak banget dia udah tidur gitu kan. Posisi gue ini paling kanan, paling pinggir. Itu paling gak enak. Ya. Itu makin malam tuh makin tegang. Mungkin sekitar jam 1 malam kurang lebihnya ya. Waktu itu udah tidur, bangun gitu kan. Pokoknya posisi gak enak banget karena memang hawanya tuh udah mulai creepy banget ya. Pokoknya malam itu suasana bener-bener ih ngeri dah, aneh. Angin kedengeran, suaranya dia menerpa dedaunan, terus suara hewan-hewan malam juga ada. Intinya tuh kita ngerasa entah bagaimana ya, sulit banget ini gambarinya. Pokoknya rasanya tuh gak enak lah. Cuacanya cerah, tetapi hawa di balik cuaca cerah itu seperti ada sesuatu yang sangat menggelikan. Tambah lagi suara-suara langkah kaki yang dari tadi gedebak-gedebuk-gedebuk-gedebuk di luar, tetapi sepertinya nggak ada wujudnya. Nah, udah itu berlangsung mungkin sekitar setengah jam, sampai akhirnya di depan pondokan saya itu kedengeran suara orang ngobrol. Itu riuh ya, mungkin ada 5 orang, atau di atas 5 orang lah ya, kemungkinan besar ya. Itu kedengeran suara orang ngobrol. Ramai banget suara orang ngobrol, tapi bukan ramai yang teriak-teriak gitu. Ya, biasalah namanya orang ngobrol malam kan, jadi suaranya kedengeran kenceng. Itu awalnya gue pikir gue doang yang denger. Ada mungkin sekitar 10-15 menit suara ngobrol itu lama-lama. Anak-anak juga ada yang negor. Ada yang datang tuh, ada yang datang di luar. Kira-kira kayak gitulah ya. Entah Lando, pokoknya entah siapa lah yang mulai obrolan kayak gitu. Akhirnya kita bangun tuh. Kita dengerin aja. Ya. Setelah kita dengerin, kok mereka tuh gak masuk-masuk ke dalam ini, ke dalam gubuk seng. Padahal di luar itu kan dingin. Soalnya angin berembus cukup kencang. Kita tungguin, mereka tetap ramai tuh di luar. Ada mungkin setengah jam kita tungguin, mereka nggak masuk-masuk. Ya waktu itu gue ngomong, agak kenceng juga, biarin lah. Mereka mau lanjut lagi kali naik. Di atas pos 5 kali, di sini istirahat doang. Ah, coba ceknya gitu kan. Itu kok nggak salah Cepot apa siapa, bilang dia penasaran. Akhirnya kita keluar tuh. Ya, kalau nggak salah semuanya tuh bangun, penasaran. Kalau nggak salah ya. Atau gue cuma nama Cepot doang, gue lupa lah. Intinya bangun, gue pribadi, diikuti oleh beberapa orang. Kita buka tuh pintu gubuk seng. Kita buka, nengok, senter. Alhamdulillah, ternyata gak ada orang. Jadi dari tadi suara lama banget, tapi gak ada orang. Agak kaget, terus si Cepot mau masin. Gue bilang, jangan, ntar dulu, jangan bikin jejak baru di luar. Gue bilang kayak gitu. Andai kalaupun bikin jejak baru, jangan ke area situ. Soalnya gue yakin, andai pun mereka tadi bener ada di sini, itu manusia, itu pasti mereka duduk-duduk di bangku kayu. Makanya gue bilang sama si Cepot atau sama siapa gitu, boleh keluar, tapi jangan bikin jejak di situ. Ya karena besok pagi gue harus buktiin nih, ada nggak jejak baru di situ? Nah, ya udah, gue Cepot, terus siapalah Lando ataupun Panjul. Kalau nggak salah Panjul nggak, dia tetap tiduran tuh, tapi dia posisinya sambil ngeliatin, cuma buka selimut doang. Cek nggak ada orang, kita kebingungan, masuk lagi ke dalam. Terus ngobrol-ngobrol lah, kita berusaha untuk positive thinking ya. Kita kalau nggak salah ngobrol-ngobrol, udah pada naik kali ke atas, bener. Tapi kata anak-anak nih, entah Cepot, entah Panjul, entah Lando, entah si Mamat, entah si Acung. Pokoknya waktu itu mengatakan, tapi kok nggak ada suara langkahnya di samping kanan kita. Ya, kalau kita ngadep ke bawah berarti ada yang di samping kiri. Kalau kita ngadep ke atas berarti ada yang di samping kanan. Karena dulu jalur pendakiannya ada di sebelah kanan. Itu kata anak-anak, tapi nggak ada suara orang lewatnya di sebelah kanan kita ini, di sebelah gubuk sih. Nggak ada suara orang ngobrol juga, harusnya kalau mereka emang pergi dari sini, pas mereka lagi jalan ke atas, ada doang suaranya gitu kan. Tapi waktu itu gue positifin aja lah, udahlah mungkin mereka nggak ngobrol kali. Kita coba tidur yuk. Ya, sebenarnya suasana pada saat itu udah semakin menegangkan. Ya, kita walaupun waktu itu gue berusaha untuk menghiburkan rekan, atau membuat suasana itu menjadi positif, tetap sulit. Karena hawa yang datang itu nggak biasa. Gue merasakan keanehan ini memang tajam banget.
dan kita sepakat semuanya ya bahwa hawanya pada saat itu benar-benar luar biasa. Entah apalah yang ada di sekitar kita, intinya kita merasa sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak enak banget ketika ada di dalam gubuk seng itu. Udah tuh, kita ambil posisi tidur lagi, rebahan, tariklah presit ya, untuk nutupin tubuh kita mulai dari kaki sampai kepala. Udah tuh, berusaha lah untuk sebisa-bisanya berusaha untuk bisa terlelap, tapi sulit ya. Karena mungkin sekitar 15 menit itu hening, nggak lama kedengeran lagi lah suara langkah-langkah kaki, bek 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 bek. Terus itu sesekali langkah kakinya kayak ada di dalam gubuk seng, tapi itu gue udah merinding banget karena gue udah yakin pasti ini bukan bangsa manusia, karena suara langkah kaki, suara orang ngobrol, dan suara bayangan apa, dan penampakan bayangan-bayangan yang seperti manusia itu dari sore kita udah dengar ya. Bahkan sebelum-sebelumnya kita udah dengar gitu. Jadi waktu itu gue udah, hati gue udah mengatakan, wah ini bukan dari bangsa kita, mesti ada sesuatu, tapi entah apalah, gue gak begitu paham. Itu gue dengerin ya, suara langkah kaki yang ada di sekitaran gubuk seng, yang ada di dalam gubuk seng. Pada saat itu akhirnya karena penasaran ya, gue coba nih ngintip dari balik selimut plastik gua gitu, gua lihat sedikit, itu ternyata pintu gubuk seng itu dia kebuka ya, kayak ketiup angin, tapi ntar ketutup lagi pelan. Awalnya gua pikir angin gitu kan, sekali dua kali, ntar gua intip lagi karena seperti ya dari apa namanya batas antara selimut plastik ya dengan dasarnya itu kan kebuka sedikit, ada cahaya ya. Itu dari situ tuh, dari bawah situ, dari sudut yang sangat sempit itu gue liat kayak ada bayangan kan, kayak ada bayangan orang masuk ke dalam. Itu mungkin 2-3 orang lah masuk ke dalam. Ya kan bayangannya doang, bukan kaki, bukan, cuman bayangan aja, seperti bayangan manusia itu lagi masuk, terus jalan, terus dia keluar lagi. Itu beberapa kali gue intip posisi kayak gitu tuh. Nah, suara langkahnya juga jelas banget. Wah itu udah enak banget, gue udah, wah gue rasanya tuh kalau bisa pindah ke tengah, kalau kagak gengsi gue pindah ke tengah gitu. Cuman karena saat itu gue yang paling senior, yang paling tua, yang paling pengalaman, masa iya gue lompat kan? Ya sebagai manusia rasa takut sedikit. Nah, akhirnya gue coba bertarung dengan diri gue sendiri. Gue diam aja. Gak lama gue intip lagi tuh. Itu pintu. Baru gue sadar pintu itu tidak didorong aja. Soalnya kalau angin yang ngedorong dia gak mungkin kayak gitu. Pasti langsung ngejeblak, blak, 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 blak. Ini kayak didorong lembut, ntar ditutup dengan lembut. Itu setelah 2-3 kali gue perhatikan, gue bilang, astagfirullahaladzim, kayak, ya sepertinya, itu kayak ada tangan yang memang ngebuka, terus nutup, dan itu dilakukan berulang-ulang. Itu rasanya gue udah, aduh, ampun gue tuh, bener-bener gue udah, aduh. Setelah itu, mulai gue sadarin, entah gue masih ada di dalam dimensi gue, ya dimensi kesadaran gue atau tidak, gue gak ngerti lah ya. Itu mulai, kelihatan tuh bayangan-bayangan, 4 atau 5 orang, tapi ingat satu baik-baik, cuman bayangan, nggak ada bentuk wujud fisiknya, nggak ada, hanya bayangan ya kan. Di depan, di atas kita kan ada lampu badai, terus di apa, terus ada di ujung kiri, ujung kanan pondok itu kan ada lilin yang udah mulai apa ya, mulai habis terbakar ya. Itu dari bayangan-bayangan cahaya-cahaya itu kelihatan bayangannya doang, tapi ya, jadi dari sinar yang dihasilkan oleh lampu badai, lilin itu menghasilkan bayangan seperti bayangan orang ya, hanya bayangannya doang. Gua ingat bayangan-bayangan itu sekitar 4-5 orang atau lebih lah ya. Jadi dia bolak-balik aja di dalam tenda. Udahlah gua tuh cuma bisa macam-macam, tarik nafas, tahan, gua lagi, gua isi selawat, gua isi doa, gua isi ayat-ayat suci. Itu rasanya udah, aduh, makin berantakan aja tuh. Posisi plesit yang tadinya masih sedikit kebuka, gue rapetin aja. Ya, tetapi plesit itu seberapa tebelnya sih, tetap yang namanya bayangan-bayangan cahaya itu kan kelihatan ya. Ya, jadi kelipan cahaya dari lampu badai, dari lilin itu tetap dia nembus plesit. Nah, dari situ tetap masih gue perhatiin tuh. Masih kayak ada yang bolak-balik aja tuh. Sementara anak-anak gue perhatiin udah mulai pada gerak kiri, kanan. Udah mulai pada gelisah, tapi gak ada satupun yang bersuara. Kita waktu itu diem-dieman semua. Ya, udah. Gue tahan hati gue sebisa-bisanya. Gak lama, di samping gue tuh ya, kayak ada yang rebahan. Soalnya gue nih terasa gitu kan, gue terasa kayak ada yang di samping gue nih, tiduran gitu kan.
gue tahan tahan, akhirnya gue intip tuh dari ini, dari flashlight gue buka, gue lihat dulu, wah ada apa? Itu HP gue udah berantakan banget bro, udah gak enak banget, tuk 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 jantung gue. Gue berusaha untuk sekuat mungkin ya, sebisa mungkin untuk nenangin diri gue dulu. Soalnya kalau nggak tenang, kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Itu rasanya lama banget itu malam. Jadi waktu itu rasanya berjalan lambat banget. Gue, aduh, kayaknya udah nggak ada. Gue cek lagi, wah benar nggak ada. Nah, gue berusaha untuk memejamkan hati dan pikiran gue agar gue bisa terlelap itu. Pas gue lagi coba sebisa-bisanya, tiba-tiba kayak di samping gue ada yang jatuh gedebuk gitu kan, gedebuk gedebuk gitu, kayak 3-4 kali lah ada yang ngejatohin sesuatu, gedebuk gedebuk gitu kan. Gue agak kaget, terus ada suara langkah-langkah kaki tuh, gedebuk gedebuk, seperti meninggalkan pondok ya, dia belok ke kiri terus naik lagi ke arah puncak itu. Wah, dalam hati gue ini apaan ya. Wah, itu udah bayangan-bayangan di kepala gue tuh udah banyak banget. Gue tenangin diri gue dulu, begitu gue lihat ya, gue intip lagi, gue buka sedikit, gue tutup lagi, gue kaget. Itu gue demi Allah ya ta'ala, sekilas ya gue ngelihat kayak ada 3 atau 4 lah orang yang posisinya ditidurin ya, tapi udah agak kaku ya. Wah, itu gue udah langsung baca-baca, gue langsung Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah taqabbalhu salatu wa salam. Oh, gue baca-bacaan, gue baca selawat, udah agak tenang, gue buka lagi, wah nggak ada apa-apa. Wah, itu rasanya jantung gue udah mau copot. Begitu gue lagi, apa namanya, begitu gue udah agak tenang ya, kalau nggak salah tuh si Soleh bangun, dia apa, gigil kedinginan, ngerasa ada yang bangun. Gue langsung, kenapa lah ya, itu kalau nggak Soleh, Cepot apa siapa, gue lupa ya, kenapa ya, kenapa ya, gue bilang gitu. Wah, dingin bang, oh, bangun semua tuh, bangun, terus pada diem-dieman, ada apaan gitu. Gue senyum-senyum aja. Nah, si Cepot ini kan dia agak bisa ya, dia matanya juga beda gitu kan, mata batin ya, bukan mata kasar. Lagi-lagi lu harus ingat, mata kasar ini bisa melihat hanya di saat-saat tertentu, di saat makhluk tersebut memang menginginkan dirinya terlihat oleh kita. Kalau enggak bakalan kelihatan, enggak ada sejarahnya kita yang ini bisa ngelihat pakai mata kasar, tuh enggak ada. Selalu pakai mata yang bukan mata kasar kita. Cepot langsung ngomong, kamu banyak ya, kurang lebih kayak gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, kenapa sih tadi? Kamu banget kayak ada orang gitu kan. Intinya malam itu kita ngobrol singkat, walaupun gue bilang jangan dibahas itu besoknya, tapi untuk apa ya, melepaskan ketegangan lah, kita sempat ngobrol-ngobrol. Dan kita semua itu ngerasain, sepakat bahwa di dalam gubuk seng ini kayak banyak sekali aktivitas, tetapi bukan dari bangsa kita. Dan anak-anak tuh ngerasa saat itu gak nyaman banget. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, minum, ngerokok, beraniin diri, udah kita ngopi aja lah, atau masak apa kayak anget-anget ya, ambil bakar-bakaran, ceklah siapa tuh sisa api unggunnya tadi masih ada. Karena api unggunnya kita bikin aman ya. Jadi bara-baranya itu kita tutupin pakai kayu yang masih fresh, terus kita tutup tanah. Nah, itu andai pun nanti dia masih ada, itu baranya masih bagus kalau tanahnya kita buka. Nah, setelah sepakat kita keluar tuh sama-sama di depan api unggun. Gue tetap melarang anak-anak mendekati areal bangku karena gue pengen membuktikan sesuatu besok gitu kan. Udah kita ada di sini aja, jangan kemana-mana. Udah ngeriung tuh, kita ngumpul ngeriung sambil apa ya, menikmati situasi lah. Saat itu kita ngerasa benar-benar tegang banget, sampai kita tuh mau kemana-mana harus rendang-rendeng bareng-bareng. Itu kita rasakan sampai sekitar mungkin menjelang pagi ya, jam 3:30 atau jam 5 kali ya, atau jam 4 jam 5 lah, sampai nanti kita udah ngantuk banget, nggak ketahanan, akhirnya bareng-bareng kita masuk ke dalam gubuk seng. Nah, setelah itu udah tuh nggak ada apa-apa, kita tidur nyenyak. Bangun-bangun sekitar jam 8 ya, pagi-paginya si Cepot ngobrol lagi sama gua, karena Cepot ini memang dia punya kelebihan ya, punya sesuatu khusus gitu kan. Ngobrol lagi sama gua, walaupun gua bilang tar aja lah Pot di bawah, tapi dia tetap ya udahlah, buat ngeringanin beban pikiran gua, dilepas aja. Gua ngobrol sama Cepot, dia bilang, "Nyek, semalam kayak banyak banget orang di sini, cuman bukan orang hidup," katanya. Emang kira-kira apaan Pot? Gak tau lah, gue rasa di samping gue kayak ada orang gitu, tapi bukan orang hidup gitu, kayak modelnya posisinya kayak mayat lah, kata si Cepot gitu. Jadi di dalam gubukan seng itu kayak ada mayatnya, 4 atau 5 mayat gitu loh, ditaro berjejer, terus dia itu diem aja, dan gue ngerasa itu nyata banget ya gitu kan. Itu kelihatan banget sama gue, sampai gue tuh bener-bener separuh buduk. Nah, gak lama
itu dah yang lu rasain. Ya intinya seperti yang gue ceritakan tadi ya, gue bilang ya udahlah Pak, gimana mungkin mungkin kayaknya habis ada kejadian nih Pak, terus jenazahnya ditaruh di sini dulu, gue nggak tahu deh. Ya udahlah, yang penting ya kita aman-aman aja lah. Terus nggak lama anak-anak ngumpul ngobrol-ngobrol juga tuh masalah semalam. Nah, akhirnya kita putuskan untuk tidak ngebes lagi malam ini. Jadi kita muncak, terus kita harus udah sampai ke Bambangan. Ya udah, singkat kata proses masak, ya ngobrol-ngobrol itu sambil masak, selesai masak kita makan, terus prepare logistik yang harus kita bawa ke puncak, mulailah kita bergerak. Nah sebelum bergerak tuh gue inget ya, hal yang udah gue pikirin dari semalam, yaitu ngecek jejak. Dan untungnya bagi itu anak-anak masih inget omongan gue untuk tidak mendekati areal sekitaran bangku kayu. Ya udah, langsung tuh gue cepot sama beberapa orang mengamati sisa-sisa jejak yang kemungkinan besar ditinggalkan semalam oleh para pendaki. Setelah kita amati, kayaknya ya waktu itu gue berpikir melihat situasi dan kondisi yang ada itu kayaknya nggak ada jejak baru. Soalnya gue tuh punya kebiasaan gitu, kalau datang ke satu tempat dan kebetulan tempat itu bisa meninggalkan jejak, ya misalnya tempat berdebu atau hal lain lah ya, tempat berlumpur ataupun apa, gue sering banget ketika sampai lokasi itu memperhatikan jejak-jejak yang ada. Nggak tahu kenapa nih, gue dari dulu seneng kayak gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, ya malam-malam ada kedengaran suara langkah atau apa, gue tuh bisa lihat itu, gue bisa lihat referensi itu. Nah kebiasaan ini memang selalu berjalan sampai sekarang. Ya, jadi pada saat itu, ketika gue cek sesuai dengan ingatan gue, ketika gue datang, ya gue lihat-lihat, begitu juga dengan anak-anak. Buat anak-anaknya, kita beranggapan bahwa memang semalam tidak ada pendaki. Ya. Terus kalau memang nanti kita naik ke atas nggak ketemu tenda, ya alternatif keduanya nggak ketemu tenda atau nggak ketemu pendaki, bisa dipastikan lah ya bahwa yang semalam itu memang bukan manusia. Ya udah, setelah kita ngecek jejak-jejak itu ternyata nggak ada jejak baru, tinggal satu nih harapan kita, yaitu kita bertemu tenda ataupun nanti kita bertemu pendaki lain di saat kita menuju puncak, entah itu di puncaknya, entah itu di perjalanannya. Ya udah, setelah semua dirasa udah siap, udah yakin tidak ada jejak-jejak baru, mulailah kita bergerak menuju ke puncak Gunung Slamet. Saat itu kalau nggak salah panggil ngelit lah ya. Jadi kita di sebelah kanan Gubuk Seng itu naik hutan-hutan Candigi, terus ke depan nanti dia udah terbuka pohon-pohon Candigi, rerembutan, terus beberapa itu pohon-pohon seperti pohon Lamtoro ya, gue nggak tahu nama pohonnya apa. Pokoknya dia tuh kayak pohon petai Cina, cuma waktu itu masih kecil-kecil banget pohonnya. Ya paling batangnya tuh baru sejari-jari telunjuk atau paling gede seinilah selengan manusia ini ya. Paling gede segitu, masih pendek-pendek, rumput-rumput sama Candigi juga edelweiss lah mengatur. Kira-kira setengah jam sampai kita ke pos 6. Gua nggak tahu namanya apa, sam yang jampang atau apa. Terus itu kebuka, naik parah, jalannya berdebu. Itu nanti kita akan ketemu pos 7. Itu parah banget tuh jalannya. Pos 7. Nanti kita belok lagi kanan, ketemu padang-padang rumput, sebelah kirinya banyak Candigi. Terus nanti kita masuk lagi ke daerah Candigi, jeduk, kita mentok ke batas antara vegetasi dan bebatuan. Ini kalau nggak salah di sini udah sekitar jam 10-an atau jam setengah 11. Istirahat sebentar, minum, sikat lagi tuh. Langsung kita naik di jalur bebatu. Ya, bebatuan itu ada yang empuk, ada yang kasar lah. Pinter-pinter kita memilih pijakan aja. Terus kira-kira mungkin 40 menit lah, nggak nyampe sejam, kita akan tiba ke benteng gunung. Di sini jalurnya udah bener-bener enak dan harus apa ya, teman-teman harus hati-hati kalau kabut turun. Ya, karena apa namanya, sudut pandangnya tuh sama lah, jadi katakan kayak gitu-gitu aja. Ya udah, terus sampai kita benteng gunung, istirahat di benteng gunung, terus kita belok ke kanan terus naik kira-kira 10 menit sampailah kita ke Puncak Slamet. Di sini sempatlah kita foto-foto, adalah fotonya tersisa tuh satu atau dua gitu ya, gue lupa. Setelah cukup puas di sini, kita turun lagi balik ke arah benteng gunung, terus kita ke kanan ke arah Kawah Slamet. Terus sampai ke bibir kalderanya Slamet tuh, kita terus jalan ke kiri sampai nanti ke Tugu Surono di ujung sana mentok. Nah di sini kita duduk-duduk lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, tetapi kita tidak ngebahas
apa yang kita rasakan semalam. Cuman kita ngebahas bagaimana siang ini kita udah sampai ke Bambangan. Jadi di Tugu Surono itu nggak terlalu lama, mungkin sekedar ngopi doang. Selesai ngopi kita balik lagi. Sepanjang perjalanan juga rasa-rasanya, seinget gue nih ya, kalau gue inget-inget, seperti ada apa, cuman gue nggak tahu lah ya. Ada perasaan gak enak gitu, seperti ada aktivitas, tapi kita nggak tahu. Rasanya, walaupun waktu itu cuaca cerah, ya matahari terik, rasanya tuh nggak enak. Intinya Gunung Slamet pada saat itu seperti sedang berduka atau seperti sedang menyimpan aura duka yang luar biasa lah. Intinya nggak enak kita ngerasanya. Naik lagi ke benteng gunung, turun sekitar 15-20 menit. Kita turun sampai ke batas vegetasi, terus kira-kira 50 menit juga lah, nggak sampai sejam, sampailah kita ke pos 5. Itu udah sekitar jam satuan lah. Ya, istirahat. Terus beberapa orang turun ngambil air ke bawah. Setelah udah penuh air, ya, untuk bekal kita turun, sempat masak juga, instan. Terus ngopi, apa ngeteh gue lupa, setelah packing, setelah itu kita packing, beres-beres, terus buru-buru kita bergerak turun. Jeng, 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 itu udah jam 2 lah kita. Jam 2 atau jam 3 mungkin. Kita mulai bergerak turun. Teng, sampai kita ke Samarantu. Di Samarantu ini ketemu satu rombongan baru naik lah. Sempat ngobrol-ngobrol, mereka udah kepayahan sih ya. Cuman gue bilang, ah udah. Terus, habis dari Samarantu kita ketemu pos 3. Dari pos 3 kita ketemu pos 2. Dari pos 2 kita ketemu pos 1, pos payung, lapangan bola. Lewatin ladang-ladang kenang sekitar lewat maghrib gitu ya. Akhirnya kita sampai di rumahnya Pak Kadus. Sepanjang perjalanan ini, gue gak ngerasa apa-apa ya. Dalam artian cuma ngerasa capek doang. Tidak ada penampakan-penampakan ataupun hal-hal lain yang di dalam perjalanan itu kita saksikan. Intinya tuh pas turun ini semua berjalan lancar aja. Walaupun kita sempat kena malam di sekitaran pos 1 sampai ke arahnya rumah Pak Kadus. Nah di Pak Kadus ini kita istirahat. Terus kita jajan soto ayam atau apalah. Pokoknya kita jajan-jajan. Terus membersih. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar. Kita bahas lah tuh baru. Disinilah anak-anak mulai terbuka satu persatu. Menyampaikan versinya, jadi antara Lando hampir sama lah ya, dia Lando itu ngerasa bolak-balik lah, ya ada orang bolak-balik di dalam gubuk seng itu. Intinya Acung sama, Mamat sama, Soleh sama, Cepot sama, Panjul sama, kita semua merasakan pada saat bermalam di pos 5 sama yang Rangka itu, di gubuk seng itu rasanya benar-benar gak nyaman. Dan kita sepakat pada saat itu merasa di dalam gubuk seng seperti ada orang rebahan sekitar 4-5 orang yang ditaruh berjajar di dalam gubuk seng. Waktu itu kita belum paham, kita belum mengerti bahwa sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya baru ada aja peristiwa maut yang menggemparkan terjadi di Gunung Slamet. Entah proses evakuasinya seperti apa, apa betul jenazah mereka sempat ditaruh di gubuk seng itu di pos 5 itu betul seperti itu atau tidak, gue gak paham. Yang jelas kita ngerasakan waktu di Gunung Slamet itu benar-benar seperti kita ditemani oleh 4-5 atau mungkin lebih sosok-sosok jenazah yang dibaringkan di dalam gubuk seng. Udah selesai itu semua, ngobrol-ngobrol udah kita istirahat di rumahnya Pak Kadus. Entahlah malam itu gue lupa ngapain aja, yang jelas tidur, bangun pagi-pagi sekitar jam 7 atau jam 8. Sarapan, kita mau langsung turun ya atau jam 9, tapi waktu itu angkutannya belum ada. Kalau nggak salah angkutan baru ada sekitar jam 10-an atau jam 11 lah ya. Dapat angkutan entah naik angkot ya, mobil charteran maksud gue, mobil bak terbuka, atau kita naik angkot gue lupa lah apa kita naik truk. Intinya kita sampai Pasar Pratin. Di Pratin itu kita sambung lagi angkutan yang ke Jalan Raya Purwokerto ke Malang. Di sini cukup lama tuh kita nunggu mobil. Awalnya kita mau nge-BM kalau nggak salah, kita mau ngompreng, tapi karena nggak ada truk yang mau diberhentiin, terus kita juga takut kemalaman, takut ketinggalan kereta apa aja lah yang menuju Jakarta. Akhirnya kita naik tuh bus Purwokerto ke Malang. Gunung, jalan itu sekitar jam 4, kurang lebih jam 4, sampai ke Malang itu kalau nggak salah lepas maghrib. Ketika sampai ke Malang, kita bingung tuh, uang udah, aduh, orang udah nggak ada duit.
Ya, duit itu kalau nggak salah kita bertujuh tinggal 25.000. Tapi gue nggak bingung, gue tenang-tenang aja. Gue bilang selalu ada jalan. Ya, akhirnya saat itu kita gambling. Ya udah, gimana kalau kita ke stasiun Pemalang? Siapa tahu ada kereta berhenti di situ. Ya, waktu itu stasiun Pemalang masih kecil banget, masih kayak stasiun Lenteng tahun 80-an. Ya udah, kita putuskan sama-sama untuk stasiun Pemalang tuh. Kita lewat tengah-tengah sawah. Gunung-gunung, pas lagi tengah sawah, jalan tiba-tiba itu tuh ada suara gubuk kayu bunyi ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok, ngek. Terus ada suara desan-desan. Gua agak kaget juga sih, ya. Ngapain di tengah sawah gitu kan? Lewat-lewat-lewat, wah nggak taunya banyak. Ada 2-3 pasang lah. Itu lagi indahoy di tengah sawah, ya buseh. Ya nggak bisa bayar hotel lagi. Ah, udahlah bodo amat, kita pura-pura nggak lihat tuh. Cuek aja kan. Kira-kira 10 menit sampailah kita ke pinggiran rel kereta, terus kita ke kanan, ternyata stasiun Pemalang itu gelap ya. Ada lampunya maksudnya, tapi di situ nggak mungkin lah ada kereta gede berhenti. Ngobrol-ngobrol sama tukang beca, kata tukang beca, nggak ada mas kereta ya, adanya dari Tegal ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Udah balik lagi, cuman kita nggak lewat sawah lagi tuh, lewat jalan aspal itu ke sebelah kiri, sampai lagi kita ke terminal Pemalang. Buru-buru kita naik bis, karena kan masih ada uang sekitar 25.000. Bis waktu itu kalau nggak salah udah 1.500 untuk sampai ke Tegal. Udah, buru-buru naik bis, jalan gudung-gudung-gudung, kira-kira sejam sampailah kita ke tempat kita biasa naik bis itu ketika kita mau ke Pemalang kan, kita turun, buru-buru kita jalan ke stasiun Tegal. Ah, begitu udah sampai stasiun Tegal kita kebingungan nih. Ya, karena apa? Kita udah nggak punya uang buat beli tiket. Udah habis tuh duitnya. Ya udah kita diem-dieman santai bengong, akhirnya gue bilang udah tenang nih. Nah kalau nggak salah itu pintu keluar nggak lama tuh dibuka tuh, karena ada barang-barang keluar lah dari kereta. Ketika kita lihat pintu itu kebuka, terus kita cek nggak ada petugas, kita buru-buru tuh semuanya masuk ke dalam stasiun Tegal. Masuk udah di dalam stasiun Tegal, sambil nunggu kereta kita masak tuh. Gue inget banget masak pakai kompor parafin, masak air buat ngopi. Karena logistik masih sisa tuh ya. Udah, nggak lama datang tuh kereta. Gudung-gudung. Kalau nggak salah kereta apalah gaya, apa namanya, gaya baru malam atau apa lah, gue nggak tahu lah. Datang kereta, terus gue langsung lari ke lokomotif tuh. Gue lari ke lokomotif, terus gue ngobrol sama mas ini, siapa? Bisa minta tolong nggak, Pak? Kita nggak bisa ongkos. Minta tolong, Pak, sampai Jakarta aja. Bisa anak gunung kalian ya, gitu kan. Dia udah tahu kalau kita anak gunung. Ya, Pak, yaudah, berapa orang? Bertujuh, Pak. Agak kaget ya, awalnya. Punya duit berapa? Ada, Pak. Tinggal berapa nih, Pak? 15.000. Akhirnya itu Mas Iris nggak jadi minta. Ya udah naik-naik aja. Tapi nanti kalau saya butuh kopi, Indomie, kalian beliin ya. Maksudnya duitnya duit dia, tapi nanti kita jalan ke restorasi. Wah, siap, Pak. Tenang aja. Udah, kita udah naik tuh. Itu berhentinya lama, gue inget banget. Kereta itu di stasiun Tegal. Udah pada naik tuh kita. Udah, di dalam loko itu, ini barang-barang kita keril udah kita ikit-ikitin lah di pinggiran loko tuh, kita ikut supaya nggak jatuh. Karena kan kita juga udah pegel ya. Nah, di saat proses nunggu itu, gue inget dari depan tuh dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah tuh ada kereta. Bunyi lah. Terus ngasih klakson. Nah, di saat kereta itu mau disalip sama kereta depan, kan di pinggir stasiun Tegal dulu ada pohon ini ya, adalah kan kita paling depan nih masalahnya di loko, jadi nggak di dalam peron, kita udah lewat peron sedikit. Terus sih kalau nggak salah ada pohon beringin gede. Nah dari situ tiba-tiba keluar tuh makhluk, wah serem banget deh, pokoknya serem deh. Itu dia bentuknya kayak apa gue juga bingung, pokoknya dia pakai jubah hitam, kukunya panjang-panjang, dia gue nggak tahu itu cowok apa cewek, intinya mukanya tuh nggak enak banget, serem. Dia tuh lompat ke tengah rel kereta, ya. Terus jalannya mundur di tengah rel kereta. Dia kayak nyambut kereta yang datang dari depan. Ini yang ngelihat ini hampir semua. Ya di antara 7 ini pokoknya 5 orang itu ngelihat. Terus makhluk itu tembus sama kereta, ya, ditembus. Setelah kereta udah habis lewat, dia lompat ke loko kita. Si Mamat sama si Lando teriak-teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Terus setelah itu gue juga ngeliat, cuman gue diem aja gak bisa ngomong, gue juga ngeri, gue kaget bro. Itu makhluk, gimana ya deskripsinya, jadi kayak hitam-hitam gitu aja, cuman kelihatan tangannya, mukanya juga gak jelas, gak tahu cewek, gak tahu cowok, gak tahu apa, gak tahu hewan. Pokoknya dia hitam,
kakinya itu ya kaki kita ya, kaki manusia seperti jubah bajunya itu, kukunya panjang-panjang banget, terus kuku kakinya panjang-panjang banget, itu gerakannya seperti kain hitam aja lah, bluk bluk gitu kan. Gua sampai diem aja, begitu lompat ke pohon beringin, mas ini sekaget kan, ada apa sih, ada apa gitu. Enggak pak, enggak pak, astagfirullahaladzim, ada apa, ngeliat apa, ngomong aja, saya sering nih gitu kan. Iya pak, tadi ada yang kayak gini-gini, ah biasa itu katanya. Jadi kita ceritakan bahwa ada makhluk yang seperti itu tadi, kata mas ini, ah biasa itu, saya kalau lagi dinas malam jalan di rel kereta biasa, udah kalian tenang-tenang aja lah. Udah, enggak lama kereta berangkat itu. Meninggalkan stasiun Tegal menuju ke Jakarta. Deng 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 ya, sepanjang lihat di loko itu jangan ditanya lah. Kita tuh saling jaga ya supaya teman kita nggak ada yang celaka lah. Jadi kalau ada yang tiduran kita jagain pergantian. Singkat kata sampailah kita ke stasiun Senen itu pagi-pagi sekitar jam 7-an. Nah, waktu itu kita udah dipesenin secara sama Mas Inis, jangan lewat loket. Kalau bisa lanjut aja ke stasiun kota, nanti baru sama ke Bogor. Tapi karena kita udah mau buru-buru sampai ke rumah, akhirnya setelah kita nunggu sejam di stasiun, nggak sejam, setelah kita nunggu berapa lama di stasiun Senen itu kita keluar tuh. Pas kita lagi keluar, gue selamat, Soleh selamat, Lando selamat, Cepot selamat, ya enggak, terus Panjul selamat, terus si Mamat selamat, si Acung ketangkep, dipegang tangannya, mana karcis, mana karcis. Waktu itu gue udah bingung ya, gue samperin pak, minta tolong pak, kita gak punya uang. Emang kalian naik dari mana? Naik dari Bekasi pak. Kasar, boke, gak punya duit naik kereta, udah sono. Sambil dia tinggal si Acung, cidung. Ya udahlah, yang penting selamat tuh. Wah, begitu keluar si Acung, lu ada-ada aja, udah dibilang jangan lihat-lihat petugasnya. Jalan-jalan aja nyono, lu pake acara lihat-lihat. Iya bang, iya bang. Udah tau, kita langsung sebenernya sambil ketawa-tawa, karena si Acung berhasil lolos, gak ketangkep. Kita naik P17 lah, karena uangnya masih ada 15 ribu kan. Naik P17, kalau nggak salah masih gopek P17 atau berapa gitu kan. Terus sampai stasiun Cikini, kita naik ke atas beli tiket lah, karena di Cikini itu nggak bisa lolos, penjaganya ketat. Tiket juga kalau nggak salah masih 1000 perak, kalau nggak berapa nggak tahu. Naik sampai stasiun Cikini, kita nunggu kereta KRL yang ke UP. Nah, udahlah, di kereta itu kita ketawa-tawa aja lah, atau apa gue lupa. Sampai stasiun UP bareng-bareng lah ke rumah gua. Sampai rumah gua istirahat, ngobrol-ngobrol, terus kita nanya lah. Ya, kita ngebahas lah sebagian apa aja yang kita rasakan selama perjalanan itu. Jadi waktu di gunung ya, seperti gua ceritakan tadi. Nah, yang kita bahas seru itu kejadian pas di stasiun Tegal. Jadi, waktu di stasiun Tegal tuh bener-bener ternyata versi penglihatannya tuh beda-beda ya. Kalau gua tuh ngelihatnya pas banget si makhluk itu udah jalan di rel kereta, dia berjalan mundur ya sampai dia ditabrak kereta tembus. Ternyata Acung sama Lando enggak, Acung sama Lando itu udah ngelihat si makhluk. Pokoknya Acung sama Lando itu dia ngelihat prosesi si makhluk itu serba jelas pak. Itu yang kita bahas sampai kita ketawa lah, kita merinding lah, pokoknya kita bahas sepuas-puasnya. Dan terakhir sebelum itu kita ngebahas kayaknya memang baru ada korban ya gitu ya. Kayaknya waktu itu kita berpikir kayaknya memang baru ada korban nih. Untuk selamatnya kok suasananya lain banget ya. Terus karena waktu itu informasi tidak seperti sekarang ya. Belum ada Google. Google mungkin udah ada. Cuman untuk mengakses berita Google itu kan kita harus ke warnet ya. Jadi pada waktu itu kita belum tahu lah. Kalau memang kekhawatiran kita atau dugaan-dugaan kita itu betul ada. Dan kita baru tahu ya, sekitar seminggu atau dua minggu kemudian, setelah salah satu di antara kita ada yang ke warnet, terus dapat informasi bahwa betul ternyata di Puncak Selamat tuh baru aja ada tragedi yang menewaskan 5 atau 6 orang mahasiswa PTN asal Yogyakarta. Di situ disebutkan kalau nggak salah mereka terjebak badai. Oke kawan-kawan, itulah kisah gua bersama Panjul, Cepot, Lando, Soleh, Acung, dan Mamat di Gunung Selamat pada tahun 2001 silam. Semoga kisah ini bisa menghibur rekan-rekan. Dan ingat, tidak sedikit pun gue berusaha nakut-nakutin lo. Karena tidak ada sejarahnya pendaki takut sama setan. Takutlah kita dengan ego dan kesombongan kita sendiri. Karena itu jauh melebihi daripada cerita-cerita setan yang gue sampaikan. Arsena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.